Nah, ini dia teman-teman, tempe orek batin udah mateng ya. Rasanya mantul teman-teman ini. Tempe orek ala batin dan ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jumpa lagi di channel Batin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam segala hal urusannya ya, baik di dunia maupun di kelak di akhirat nanti ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini udah siang, Batin baru mau masak ya teman-teman. Masak apa kira-kira? Yuk ikutin. Kira-kira masak apa ya Batin hari ini? Yuk ikutin teman-teman. Masak sederhana buat menu makan siang ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman masakan Batin hari ini ya. Mau goreng ikan tongkol pakai tepung ya teman-teman, dan juga mau bikin tempe orek. Ini bumbu tempe oreknya udah Batin iris-iris ya, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, ada serai dan juga daun salam. Nanti pakai kecap dan juga penyedap rasa ya teman-teman. Ini masakan buat makan siang ya teman-teman. Soalnya habis masak ini berarti nanti mau pergi. Pergi kemana? Yuk pokoknya ikutin. Yuk mulai masak. Kita mau goreng tempe dulu ya teman-teman yang mau diorek. Kita goreng dulu tempenya ya teman-teman. Habis buat goreng tempe baru goreng ikan tongkol. Tadi tuh pengennya belinya cuek tapi adanya tongkol, ya udah ya teman-teman, enggak apa-apa ya. Digoreng pakai tepung juga enak ya teman-teman. Karena Mbak Tin udah lama nggak pernah masak orek tempe ya teman-teman, jadi ini pengen masak orek tempe. Semoga aja enak ya teman-teman. Kayak gini ya teman-teman ikan tongkolnya, soalnya kalau digoreng gitu aja pasti meledak, jadi Batin gorengnya ini pakai tepung ya teman-teman, semoga aja nggak meledak dan rasanya juga lebih gurih, lebih enak teman-teman. Nih goreng ikan tongkol kalau dipakein tepung itu jadi nggak meledak ya teman-teman, dan rasanya juga gurih. Nih kalau yang takut goreng ikan tongkol takut meledak gitu ya teman-teman, jadi dipakein tepung aja nggak bakalan meledak teman-teman. Ini dia bumbu buat oreknya ya teman-teman, dioseng dulu. Kita kasih penyedap rasa dan juga kecap ya teman-teman. Kita kasih garamnya sedikit aja. Nah, kita korek-korek. Ini videonya goyang-goyang ya teman-teman, tapi nggak pakai tripod. Udah deh masukin tempenya. Menu simple. Nah, ini dia teman-teman, tempe orek Batin udah mateng ya. Rasanya mantul teman-teman ini. Tempe orek ala Batin, dan ini juga ikan tongkolnya yang udah digoreng pakai tepung ya teman-teman. Udah pokoknya menu makan siang hari ini cuman tempe orek dan juga ikan tongkol goreng teman-teman. Kayak gini aja menu sederhana, menu simple. Masaknya itu cepet ya teman-teman dan juga nggak repot. Tapi ini masih pagi ya teman-teman, masih jam 10 teman-teman. Tapi karena Mbak Tintu mau pergi, jadi masaknya cepet-cepet aja ya. Yang belum makan siang, mari makan bareng Mbak Tintu teman-teman. Makannya sama orek tempe dan juga ikan tongkol goreng teman-teman. Yuhu. Biasa kalau habis masak ngadem di bawah pohon jambu ya teman-teman. Rasanya itu seger banget, adem banget karena anginnya semilir ya teman-teman.
Oke teman-teman, itu tadi video Mbak Tin hari ini ya, masak orek tempe dan juga ikan tongkol digoreng tepung teman-teman buat makan siang. Oke, terima kasih yang sudah setia menonton video Mbak Tin ya teman-teman. Pokoknya jangan bosan-bosan nontonnya, jangan di skip ya teman-teman. Walaupun video sederhana, harus ditonton sampai full ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Pokoknya ditunggu terus video-video terbaru dari Mbak Tin. Terima kasih buat semuanya. Pokoknya doa buat kalian ya, sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan sukses selalu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Yuhuu.